Ini kayak gue gak yakin bisa menang deh lawan dia, guys. Wow, here I go. Hi guys, welcome back to my video. This is Dari Gaming and you're watching me on YouTube. Oh, sebetulnya guys, untuk main game Rangers lagi ya. Sesuai judul video, di sini gue akan coba untuk membuat challenge Ranger Tag, guys. Jadi Ranger Tag itu gue akan main lawan Rangers atau gameplay tapi pakai Rangers yang sesuai jenisnya aja. Jadi Ranger Tag di video kali ini kan Connie only ya. Berarti gue akan mainnya pakai Rangersnya Connie semua. Bisa kita lihat dari tim A sama tim B-nya nih. Oke, dari Ranger Tag Connie only ini gue ngandelin Rangers range-nya dari dia nih, guys. Ada Amantress Connie sama Balloonatress Connie ya. Untuk skillnya kayak gini, dari Amantress Connie ada Divine Brilliance sama Solar Safeguard. Dan kalau yang Balloonatress Connie kayak gini, skillnya ada Balloon Pop sama Pink Balloon Poodle. Dan untuk Rangers Aggregate-nya tuh gue ngandelin dari Purple Champion Connie, lalu ada Destructor Aris Connie sama Devout Fan Connie. Kalau misalnya dia skillnya ada ini guys, Champagne Toast, lalu ada Champagne Firecracker. Kalian pause aja comment skillnya. Oke, di sini juga ada Warlord Aris Connie. Skillnya kayak gini, ada Moral Boost sama Victory Strike. Dan ada Devout Fan Connie. Itu skillnya ada Soccer Chain sama Hot Hackles. Oke, dan untuk Rangers Intelligence nya tuh gue ngandelin di tim B nih. Semuanya Rangers Intelligence, masih pada Ultra. Dan udah ada yang Master juga, yaitu ada Creator Connie. Dia itu skillnya kira-kira kayak gini guys, ada Temptation of Flower sama Candy Pop. Dan kedua itu gue pakai Mermaid Connie untuk Rangers Intelligence nya Skillnya ada Rainbow Energy sama Summon Marine Friends. Lalu ada Snow Magician Connie. Untuk skillnya tuh dia ada Power of Magic dan Magical Mind. Oke, dan untuk ketiga ada Festival Basoka Connie. Skillnya tuh ada Rice Cake Sharing dan Happiness Blast. Dan terakhir tuh gue pakai Golden Goddess Connie. Skill yang pertama ada Angel Shield dan kedua itu Angel Perfume. Dan oke, langsung kita coba untuk gameplay Ranger Stack ini. Pertama-tama di Main Stack dulu. Dan gue akan nyoba mainnya langsung aja main di Main Stack paling akhir di Line Rangers, yaitu ada Boss Tag 444, ada Warp Dimension. Kira-kira kuat nggak ya untuk tim Rangers Connie only ini? Oke, langsung aja start menggunakan 8 Vitar. Jadi gue buat video ini just for fun aja sih guys, karena gabut juga daripada nggak ada konten. Oke, sejauh ini Rangers kita masih pada bertahan. Dan oh ya, sebelumnya gue belum pernah itu ya ngasih tau ke kalian guys, untuk Rangers ini nih, si Mermaid Connie itu yang ada naik ikan paus koninya. Dia itu termasuk Rangers attack range yang jauh banget, paling belakang. Sama skill summonnya tuh dia bisa ngebuat kerang guys. Kerangnya tuh bisa ngebantuin kita. Bisa kalian lihat situ. Tuh. Married Friends namanya. Oke, kita klik. Lihat bantuan dari Thomas. Lihat bantuan dari ini nih, Dakar Sally. Oke, ternyata kuat guys tim Connie kita ini. Untuk bosnya udah knockout. Dan itu musuh bisa kalian lihat situ jadi gulali. Itu gara-gara skillnya situ ya, Creator Connie guys. Dia itu bisa merubah musuh jadi gulali. Oke, udah mulai attack tower. Dan oh ya guys, di sini juga ruby gue kan ada 400 ya. Tapi kemungkinan gue akan keep dulu rubinya, nggak gue pakai untuk gacha. Mungkin gue pakai gachanya di next event. Siapa tahu aja ada event collaboration yang GG Rangers-Rangers-nya. Oke, clear bonus yang kita dapat ada moon, lumayan aja. Dan langsung aja kita akan coba untuk gameplay Rangers Tag Connie only ini di Gold Red ya. Ada yang ongoing nggak nih kira-kira? Jangan-jangan udah pada itu lagi pada reviving. Oke, di sini reviving, sini juga. Oh my god, semua lagi pada reviving dong. Oh, nggak jadi main di sini berarti. Gue akan main di sini aja deh, Infinite Tower. Karena berhubung gue ada di floor 48, sekalian selesaiin sampai 50. Langsung aja start menggunakan 10 Vitar. Dan misinya sekarang kita harus nge-rescue Sally ini yang ada di kandang. Oke. Okay. Gua nggak tahu sih guys, sebelumnya udah ada yang pernah buat video kayak gini atau belum.
yaitu Ranger Stack. Oke, udah mulai satu lagi nih. Udah berhasil rescue skillnya, nice banget. Diselamatkan dan kita dapat 10 anak bintang 8, lumayan. 200.000 gold dan gear chest. Dapatnya lightning boomerang. Oke, ada di weapon. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke floor selanjutnya di 49. Di sini kita bisa dapat total unit guys yang terbagusnya. Start menggunakan 10 fitter. Mungkin tanpa panggil teman, banyak ada di atas ya. Ceilingnya. Ada yang sampai belakang dong. Oke. Ayo come on Koni, kita selamatin Sally nih. Di atas rame banget dong. Itu kandangnya ada yang sampai belakang banget guys. Kayak agak susah deh. Ada yang jadi milik musuh dong. Si balon artis Koni ya. Ayo come on attack Rangers. Di atas masih ada berapa lagi tuh? Masih ada 5 ya. Kita spam guys koninya di atas. Oh, di tengah ada yang ini nih. Oke, finally. Udah kereski semua. Dan untuk hadiah kita dapat Florian Nerd. Seperti yang gue bilang tadi, dapat koin segitu. Oke, langsung kita coba untuk masuk ke floor paling atas di Infinite Tower. Yaitu ada 50. Hadiahnya bisa dapat Hyper Leonard. Langsung aja start menggunakan 10 fitter. Dan kita akan spam satu-satu dulu deh di masing-masing lain. Dan bossnya ada di mana nih? Oke, di atas. Kita langsung spam guys semua koninya. Ayo come on koni, kita hajar dia Mephisto-nya. Oke, 2%. Nice banget. Udah berhasil ke defeat. Dan kita dapat hadiahnya Happy Leonard sama koin. Gear chest-nya ada, oke, gold hero belt. Dan oke, sekarang kita akan coba untuk nge-gameplay Special Ranger Stack on ini di PvP. Kita akan coba lihat dulu untuk, oke, kita cari lawannya, jangan terlalu susah. Kadang gue gak yakin bisa menang. Untuk main pakai Rangers kayak gini guys, semuanya koni. Di sini level 33. Jangan ada Tamama. Sama Millionaire koni juga. Oke, di sini ada level 70 guys. Untuk Rangers-nya sih kayaknya kalau kayak begini masih gue bisa handle sih ya, karena gak terlalu GG. Tapi gak apa, kita coba challenge aja. Dan kita mungkin panggil guardiannya Sonya. Langsung aja kita spam koninya. Semua koni. Tapi dia ada itu ya, birthday cake brown. Itu termasuk Rangers ulang tahun Rangers guys. Yang keberapa ya kemarin? Keempat atau keberapa gitu. Yang mana itu bisa nge-summon. Oke, jadi untuk di Ranger Stack Koni Only ini, gue ngandelin damage-nya paling dari para pos champion Koni sama Destructor Risk Koni aja. Oke, di sini kita di Blizzard, tapi nggak apa deh. Nggak usah pakai Super Guard-nya. Karena si Koni ini kan kebanyakan Ranger Intelligence. Bisa kita lihat di tim A nih. Di tim B, semuanya Intelligence. Oke, sejauh ini Rangers kita masih pada bertahan. Udah mulai mojokin musuh. Ayo, take tower-nya, Koni. Kasih roket. Dikit lagi dan, oke, finally. Berhasil hancur tower-nya. Dan di sini kita challenge my item. Untuk trofi yang kita dapat plus 39 sama gem size gitu, lumayan. Dan kita balik ke diamond 3 lagi ini. Oke, lumayan. Mungkin pas mau weekly reset gue akan itu guys, push sampai ke diamond 1. Oke, di sini ada level 87, jangan deh. 74, oh my god, gede banget dong ini. Udah masuk diamond. Levelnya tinggi, range-nya juga gede banget. Oke, di sini gue coba untuk landing ya, level 94 guys. Untuk range sih cuma 6, tapi yang udah max ada 4 nih. Kayak Pop Saga, ada ini, World Arts County, oke. Dia ada ini juga, Close to Godhood Shaka. Kenapa dia pakai range sini ya? Kalau nggak salah itu kan mineralnya boros. Oke, kita coba untuk panggil si Condor deh. Bismillah, semoga kita bisa menang nih. Pakai Rangers Special Rangers Tycoon yang ini. Levelnya tinggi banget sih dia. Kita di Blizzard, gimana ya?
bertahan dulu deh. Gak usah ngandelin support guard. Oke. Dapat bantuan dari Vampire James. Oh, dapat bantuan juga dari ini nih. Si Sis Kebab Brown. Dan ada Calvary Moon. Nice banget. Oh, kita return storming. Gak apa-apa, mungkin gak usah kita balas. Tapi bertahan dulu dong, Rangers. Gue yakin kita pasti bisa menang. Oh my god, di rumah Sylvia tadi kayak gitu ya. Kayak deg-degan. Pas knockout ya. Oke, disini kita pakai Rocket Sylvia-nya, nice banget. Ayo, Rangers, bertahan dulu dong. Come on, come on. Untuk area shield-nya gue ada 3 di sini. Skill area shield tuh dari si siapa? Snow Magician Connie, lalu ada Festival Basco Connie sama Golden Goddess Connie yang naik bathtub gitu. Ayo kemana attack Connie? Kita majuin. Oke, okay, finally. Udah mulai maju. Dan kita kasih roket. Kuat banget loh ya untuk Brown yang itu. Valiantu Brown, kalau nggak salah namanya. Oke, okay, udah mulai mojokin. Dan tower-nya udah mulai berkurang HP-nya. Dan ayo dikit lagi. Oke, okay, finally udah hancur. Lama juga gak ngelawannya. Penuh hitam, oke, okay. Di sini kita dapet gemsnya 500-an sama trofia 39. Lumayan, dan gue akan coba untuk main sekali lagi deh ya. Bismillah, semoga kita bisa menang nih di last PvP ini. Oke, okay, di sini ada level 35 UM guys. Untuk ranges GG dia ada ini dong. Keroro udah level max dia, udah master. Oke, okay, ada ini juga Pineapple Tourist Alice. Ada Doronjo. Oke, dia punya Immortal Jiang Shimun. Gak apa-apa deh, kita coba challenge aja. Karena dari tadi gue nyari lawannya tuh levelnya pada tinggi banget. Panggil guardiannya siapa ya? Mungkin HP kali ini. Langsung aja start, menggunakan 2 special feather. Kita spam lagi semuanya si Rangers Connie ini. Udah di blizzard aja dong, di awal-awal. Oke. Oh my god, Rangers kita pada knockout. Kalau si Pineapple Tourist Alice itu keren sih ya kelihatannya rangesnya. Itu kayak besar banget guys. Oh my god, pada knockout ini. Oke, okay, bahaya. Kita coba ini aja deh, Thunderstorm dia. Pakai Rocket Sally. Oh my god, pada knockout. Kita pakai itu dia, Blizzardnya. Ayo, Connie, kita pada bertahan dulu dong. Oke, okay. Ini kayak gue gak yakin bisa menang deh lawan dia guys. Rangers itu soalnya pada gigi banget, apalagi Doronjo itu damage-nya sakit. Tapi kita jangan menyerah dulu Connie. Itu amatir si Connie, gue kenapa diem lagi? Dia kenapa diem coba guys? Kumsan kelihatan situ. Oh my god. Kira udah menyerah deh ya dengan keadaan saat ini. Tuh, dia literally bener-bener diem. Oh my god. Sekarang dilewatin. Jadi patung doang di situ. Oke, gak ngerti kenapa dia diem di situ. Dan di sini kita kalah guys. Lawan level 35 ini gak apa. Karena Rangers itu impossible untuk di defeat dengan Ranger susunan kayak gini. Gak apa. Dan always, mungkin video sampai selesai aja. Tadi gue ngajakin kalian untuk ini buat video challenge Ranger Tech. Yaitu ada Connie only. Yang mana di tim itu gue cuman pakai Rangersnya semuanya Connie di sini. Dan gue buat video ini sebenarnya cuman just for fun aja. Tapi kalau misalkan kalian suka nggak kalau misalkan gue buat video-video kayak gini lagi di lain Rangers, komen di bawah ya. Dan banyakin like. Dan oke, mungkin video sampai selesai aja. Oke, okay, thank you for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to like, comment, pencet di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe. Begitu mah guys. Oke, okay, bye.